Assalamualaikum semua. Hai. Cha. Siti Farwin, hello. M Raya Marvi, hello. Waalaikumsalam Anis. Terima kasih. Makeup on point Tok Tiku sayang. Terima kasih Fan. Fan Muhammad, thank you. Love you too, Caca. Hai, assalamualaikum semua. Saya hari ini ada shooting untuk produk. Aduh, ya. Ada produk terbaru saya, nantikan. Nanti saya akan beritahu. Kita jauh sikit, baik. Allah. Oh. Okay. Untuk produk terbaru saya. Oh, yo. Thank you Iza, dah sampai dah curry pap sedap tu. Maiti dah makan dah. Wajib ada curry pap sedap tu kat rumah. Hai, selamat okay, selamat tak lama kita nak sambut esok je. Sebenarnya bermula malam ni lah kot. Betul, bermula malam ni Nisfu Sya'ban. Okay, ready-readykan diri anda untuk muka baru, buku baru, perjalanan seterusnya. InsyaAllah, semoga apa yang kita... Yasmin! Hai Yasmin! Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak ubah diri kita, apa yang kita nak jadikan diri kita orang yang berjaya tu, kita mohon doa malam ni, InsyaAllah. Okay? Jangan lupa amalan-amalan di Nisfu Sya'ban. Saya ngefan saya Tika. Saya maaf ya, saya tak boleh nampak saya pasal dia bergegar kereta ni. Waalaikumsalam. Okay, Kak Ifi ada shooting hari ni. Pertama shoot untuk new product daripada Simplicity dan juga new product yang akan muncul tak lama lagi, insyaAllah. Yasmin, hari ni AP makeup. Kak Ifi, Tokti sukalah arrangement lagu Purnama Merindu masa konsert bintang, suara power. Jangan buat suara besar tau. Dia automatic suara ni, dia nak keluar. Memang betul. Chaan, arranger, music director pada malam tu. Chaan ni, one of the, saya tengok Chaan ni salah seorang daripada music director yang bagus sekarang ni. Tengah meningkat naik. InsyaAllah kita try dia nanti ya, untuk satu konsert nanti. Okay, minum air dulu. Suara serap. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Nisfu Sya'ban. Nyamuk ada dalam kereta. Pagi Selasa indah bermula dengan live Mighty. Thank you. Alhamdulillah. Apa rahsia? Okey, kita ambil yang positif-positif ya, pertanyaan. Apa rahsia Datuk Siti untuk murah rezeki? Okey, saya macam ni. Saya kadang-kadang kita pun tak tahu apa Allah apa yang kita dah buat yang Allah bagi kita rezeki melimpah ruah. Sebab bagi kita buat ni tak sehebat mana-mana orang yang buat lebih besar, lebih hebat daripada saya kan. Namun saya percaya nawa itu kita penting. Setiap apa yang kita buat, kita ada niat. Pertama niat yang apa saja kita nak buat kerana Allah kan. Tak kira lah kita nak bekerja apa, kita nak bekerja ke, kita nak bantu orang ke, kita nak even nak buat perkara-perkara kecil pun kita niatkan kepada Allah. Dan lagi saya rasa amalan yang saya dan juga suami selalu lakukan adalah bersedekah. Itu yang membuatkan rezeki tak putus. Sebab saya percaya bila kita
kita bersedekah tu, kan ada yang ada sepotong ayat tu mengatakan takkan apa-apa bagi orang yang bersedekah. Kalau anda mengamalkan apa yang kita baca tu, anda boleh rasa sendiri. Dan selain daripada tu, zakat tu jangan tinggal lah, kena buat. Apa tanggungjawab yang kita perlu buat, kita buat sebagai manusia, hamba Allah, dan sebagai tanggungjawab kepada negara juga. Lembaga hasil tu biasalah, mesti dan saya rasa amalan yang sangat hebat tu adalah bersedekah lah, buatkan kita murah rezeki. Yang lain pada tu, kita selalu bersangka baik. Okay, bersangka baik tu penting. Bukan sebab bersangka baik tu untuk orang, tapi untuk diri kita sendiri. Dan kita bersangka baik, akan baik je lah yang jadi pada kita. Dan selalu senyum, senyum. Masalah ada pun tak apa. Bagi saya, saya pun ada masalah juga. Tapi saya lebih suka macam mana tahu? Setiap kali datang masalah tu, saya macam selagi boleh kita cuba selesaikan, kita selesaikan dengan cara baik. Kalau tak boleh sangat, kita berserah pada Allah. Sebab kadang-kadang, kita nak kongsi sikit. Sebab kadang-kadang Allah tu dia tak bagi kita tenang pasal apa tahu? Pasal kita tak nak serah pada dia. Kita kata kita ni, diri kita ni kadang-kadang terlalu, mungkin terlalu sombong ke apa kan. Kita rasa kita je boleh buat selesaikan kerja-kerja tu, kita je boleh nyamuk ni, kita je boleh buat semua benda tu, masalah tu kita nak selesaikan tanpa kita fikir Allah sebenarnya yang lebih maha bijaksana. So kalau ada masalah yang sangat, sangat berat, kita minta Allah, aku tidak mampu ya Allah untuk selesaikan masalah ni, aku serahkan kepadamu ya Allah. Memang kita akan lega. Kita cakap macam tu. Tapi janganlah untuk nyabut tu jumpa nanti. Janganlah kita langsung tak buat apa. Kita dah berusaha, dah terbaik. Kita berdoa dan kita serah pada Allah. Macam tu ya. Ya, senyum tu sedekah kan. Bukanlah sedekah ni pada duit semata-mata. Kalau kita jumpa orang, orang yang tengah masalah, tengah-tengah kusut kan, kita jumpa orang tu, orang tu senyum kat kita pun, kita rasa ya Allah, tenangnya. Orang ni memberi ketenangan kepada kita. Itulah kelebihan senyuman ni bersedekah. Senyuman yang memanggil sedekah. Tapi janganlah senyum tu, tengoklah keadaan kan. Janganlah tiba-tiba yang tak sepatutnya senyuman dah senyum. Nanti orang cakap apa hal ni pula orang ni. Tidak banyak sedekah. Tak, saya masih. Ya. Alamak, suami telefon. Adalah sebaik-baik perancang. Sungguh betul. Siapa lagi kita nak serahkan kalau tak pada Allah kan. Kita merancang tapi Allah yang menentukan. Perancangan Allah adalah yang terbaik. Itu kena selalu ingatkan diri kita kan. Okay, terima kasih semua yang bagi saya love. Sambung lagi Datuk Siti tentang sedekah. Seronok lah dengar. Siapa tu? Ahmad Iqbal. Ahmad Iqbal, kawan baik Kak Zee. Siapa? Iqbal Kak Zee. Alright, nak pergi mana tu? Saya nak pergi syuting. Saya
saya ulang lagi sekali, saya nak pergi shooting. Saya ada shooting untuk produk baru saya. Ah, jangan lupa untuk dapatkan produk-produk saya. Sebab memandangkan kita nak masuk bulan Ramadan nanti, dan untuk menyambut raya. Sekarang ni ramai tau buat persiapan untuk sambut raya, ya. Ramadan belum lagi berlangsung, tapi saya percaya semua nak buat persiapan awal. Maknanya nak cantik awal, kena start daripada awal lah. Ataupun nak bergaya kan, test-test dulu baju-baju raya mana yang ada. So anda boleh pergi ke www.simplicity.com.my. Sebab sekarang kita ada promosi raya. Promosi betul Kak Zia? Produk sempena raya. Dan juga saya nak jemput, nak jemput, nak ajak, nak ajak mana-mana yang nak tambah pendapatan sempena raya ni. Sebab kita ada produk baru, produk baru yang saya excited nak announce kan. Anda boleh menjadi usahawan saya dengan join mini apa Kak Zee? Stockist dengan dropship. Mini stockist dengan dropship. Okay, sebab apa saya panggil mini stockist? Sebab tak perlu bayaran yang tinggi. Kak Zee ada bayaran yang tinggi? Okay, mini stockist dia punya permulaan modal tak sebanyak. Okay, permulaan modal dia tak banyak, tak sebanyak stockist. So anda boleh join saya. Okay. Dekat yang itu anda kena pergi dekat www.beaucity.com.my. Eh, tak ada .com. Beaucity.my je. Ha? Macam mana nak join tu? Okay, Zabidah. Saya tahu sebab dia tulis Z-B-D-H. Zabidah, betul kan? Anda pergi je ke www.beaucity.my. Okay, ataupun pergi klik dekat kita punya IG Beaucity Official pun anda boleh akan dapat dia punya info. Apa boleh WhatsApp nombor ni? WhatsApp je lah nombor ni. Nak saya pin ke? Saya pin lah set lah. Sabar, sabar. Pin. Join mini stockist. Dan dropship. Okay. Sebab apa saya tahu ramai orang nak apa kata? Tambah pendapatan. Bulan Ramadan. Mini stockist. Nanti kan sampai je tiba-tiba. Join mini stockist dan juga Kak Z agent, ya. Agent saya. Anda boleh WhatsApp nombor ni, ya. Dekat ke Aiman? Jauh lagi kan? WhatsApp nombor. Sekejap-sekejap saya pin. Saya dah lah slow dengan dalam handphone ni. Kasih nombor pin. Nombor pin? Nombor phone? Tak, pin. Okey. Okey, sini type, ya? Sini type. Okey, 012. Sekejap, 012. 7163. 7163. 383. 7163, ya? 383. Dia ada 2, 3. 3. 8. 3. 3. Oh. Alamak, jangan lari, jangan lari. Okey, tu dia. Alamak, saya dekat belakang kereta Tok T. Kereta apa? Mana ada bas? Suka tipu tau, suruh orang tengok. Saja tu scam saya. Okey. Okey, creations. Okey, creations sebenarnya saya dah tak. Saya dah tak, apa ya, butik creation pun kita dah. Dah, saya dah serahkan kepada pihak Jekyll. Memandangkan PKP. Alamak. PKP dulu pun saya antara yang terkesan juga. Kalau nak start balik tu, alamak, saya rasa banyak yang perlu saya usahakan kan. So saya tak mampu. Jadi saya serahkan kepada pihak Jekyll lah. So tapi creation saya rasa ada lagi. Baju dia dekat butik Jekyll. Anda boleh pergi ke butik Jekyll. Di atas tu ada, ada satu bahagian creation. Okay. Wah, awak yang selalu jerit-jerit nama saya. Saya suka jerit, saya selalu jerit nama Tok T depan rumah. Okay, it's okay. Okay, jom. Saya nak beritahu sekali lagi. Join menjadi mini stocky saya. Ataupun agent saya dengan permulaan yang yang berpatutan lah, tak terlalu mahal macam stokis yang biasa kan.
So anda boleh untuk bulan. Ya, ejen apa? Ejen pula tanpa modal. Ah, okey. Kalau ejen tak payah modal pun, semua kita buat untuk anda. Cuma anda kena mengikutilah kalau ada kelas ke atau ada perjumpaan-perjumpaan daripada pihak UCT. Ya, yeah? Tok T laki boleh join ke Mini Soki? Boleh. Saya punya partner, apa orang kata, SB. Ya, citizen business partner saya pun ramai lelaki. Ada seorang tu pakcik lagi. Masya Allah. Dia pun gigih. Seronok kan bila kita dapat cari rezeki ni dengan berniaga. Kita rasa seronok. Buat sambil-sambil pun ada yang jadi cikgu tu sambil-sambil buat. Dengan simplicity, dengan citizen pun boleh jana pendapatan sampai lebih daripada 4 angka. Betul ya, tak tipu. Fazonas punya birthday ID, dia minta sendiri wish dia. Oh, Fazonas. Fazonas minta wish dia. Mini Sokis modal berapa? Kalau ejen berapa, Datuk? Sekejap. No, nak. Okey, Fazonas. Selamat hari jadi. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik, iman yang bertambah-tambah, kegembiraan dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Okay, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Fatsone. Happy birthday to you. Hi. Fatsone pun kita punya stockist tau. Kita punya, sorry, kita punya agent. Singaporean boleh join ke? Boleh. Tapi kena hubungi kita punya citizen business partner kita yang hebat, iaitu Syafiq. Ataupun dia punya IG apa kat sini? Kedua ya? Kedua.sg. Kedua tu tulisan ya? Perkataan. Kedua.sg. Ya, jomlah join saya. Sebab bulan Ramadan ni, InsyaAllah kita akan keluarkan produk terbaru yang anda boleh jual, yang boleh jual, dan insyaAllah kita harap akan meletup-letup lah. Syafiq memang hebat orangnya. Betul. Nama dia Syafiq Maulab. Dia sukalah kita sebut nama Syafiq kan. Syafiq Sani. Dia Syafiq Sani ya, orang Singapura. Alright. Yes, kedua.sg ada yang dah tulis kat situ. Waalaikumsalam orang Melaka. Boleh. Siapa Mai Abdullah? Jom anda pergilah ke www.biocity.my ataupun tu saya dah pinkan nombor WhatsApp tu, ambil cepat nombor tu. WhatsApp number ni anda boleh contact mereka, kata hey, saya nak jadi agent citizen ataupun saya nak jadi mini stockist, dan dia akan tolong anda. Okay, hari ni make up saya oleh Epi Temelur. Siapa lagi ya? Terima kasih Comel Yong Tofu, saya sayang Tok T, tiada galang ganti. Masya Allah, tabarakallah. Tok T, mak mentua saya minat sangat dengan Tok T. Dia siap gunting gambar. Tok T masuk dalam album. Umur dia tahun ini 88 tahun dah. Nanti kalau ada rezeki nak bawa Mak Embun. Oh, Mak Embun jumpa Tok T. Kan salam sayang dekat Mak Embun tau. Mwah! Cakap dia, Tok T, cik ucap terima kasih banyak-banyak. Dah minat Tok T sampai macam tu sekali lah. Jaga diri tau, Mak Embun. Okay. Meet and greet. Ya, Rosie Sang Dewi muncul. Meet and greet at Watson Seberang Jaya dan juga Watson Aman Central Kedah. Saya akan pergi pada hari Sabtu ni. So, orang-orang Kedah, orang utara, orang Penang, orang mana lagi, ha? Jom kita jumpa kat sana, nah. Meet and greet kat Seremban tak ada ke, Sang Dewi? Belum lagi. Belum lagi, tunggu sabar. Walaupun
aku pernah bersumpah tak ingin lagi jatuh cinta wanita seperti diriku. Apa ya kasih? Kau jadikan diriku sang dewi. Pukul berapa Sabtu ni ke Aman Central? Okay, jap, kita pergi Aman Central dulu ke? Kita pergi Seberang Jaya dulu pukul 11. Okay, Seberang Jaya dulu pukul 11. Seberang Jaya ni Penang. Jangan ingat Seberang Jaya tu kat tempat lain pula ya. Seberang Jaya Penang pukul 11 pagi. Lepas tu lari, cek lari lah pi Aman Central Kedah jam okay, standby sana pukul 1. Pukul 1 lah you all standby sana boleh ke? Tak kenapa ni. Okay, jangan lupa minum tau Farm Fresh Straw. Untuk anak anda, untuk diri anda pun boleh. Korla, ada Korla 2 ke? Ibu Korla ke? Bonda Korla. Okay. Kasih yang lama tak sekuantan. Please, kuantan please. InsyaAllah, insyaAllah. Saya tepi satu-satu nak. Tok T, kami satu family. Love Tok T sesangat. Terima kasih. Syasha Abdul Rashid. Syasha Abdul Rashid, terima kasih banyak. Okay, sekali lagi, jom join saya jadi mini stockist ataupun agent. Kalau agent tanpa modal, mini stockist dengan orang kata bayaran sangat minimum, anda boleh menjana pendapatan sebab kita akan keluarkan produk terbaru sempena Ramadan nanti. Yang insyaAllah, saya harap produk ini akan dapat dapat sambutan luar biasa dan dapat juga bantu anda untuk menambah pendapatan sempena bulan Ramadan dan nak masuk raya ni kan. Semua orang perlu pakai duit pada bulan menyambut raya nanti kan, nak beli baju anak dan sebagainya. Anda bolehlah jana pendapatan dengan Join Citizen. Okay? Tok T, bulan berapa perancangan konsert nak siap sedia ni? Nak boleh beritahu ke belum lagi Aziz? Sekarang boleh simpan duit dah. Okey, daripada sekarang boleh simpan duit dah. Tak lama je lagi. Ha, Kak Rosie dah bagi hint. Tak lama je lagi. So, daripada sekarang bulan berapa? Bulan 3. Tak lama dah. 4. 5. 7. Okey, boleh agak kan? So, simpan duit daripada sekarang lah. Apa kata jadi saya punya agent? Jadi saya punya mini stockist. Orang kata pendapatan sampingan lah untuk nak beli tiket saya. Boleh? Boleh. Boleh ke? Bestnya. Thank you. Hai Kak Rosie, tengok live gak walau dalam satu kereta? Sebab Kak Z, dia tak ada mata kat belakang. Dia mata dekat depan. Tengah duduk kat depan tu. So dia kena tengok lah saya juga. Tak sabarlah. Okay. Tak apa dek. Bulan 7 ke takut clash dengan exam. Fokus dulu dengan exam. Apa Kak Iti cakap ni? Fokus dulu dengan exam. Jangan kepala tu Allah nak pergi konsert, nak exam. Fokus dulu kat exam. Konsert Kak Iti buat banyak kali. Don't worry, nanti ada lagi. Sebelum bulan tujuh pun ada. Tengok Kak Zee dah beritahu dah. So simpan je. Okay. Tok T, Labuan ada agent tak? Labuan ada Kak Zee? Belum lagi. Labuan kalau agent tak ada. Boleh. Anda boleh join lah. Orang Labuan yang tanya tadi. Bolehlah join agent kita. Tak perlu pun pakai modal. Kita orang ajar you all jadi macam mana dapat duit. Hai Isra.
Kat mana konsert nanti? Mar, happy birthday. Semalam birthday Mar tau. Semalam, kemarin. Dah lebih sebenarnya. Baru sambut. Sorry Mar. Kerti, kalau Germany nak jadi agent. Biar betul ni. Betul. Are you sure? Germany boleh ke jadi agent? Macam mana produk kita? Boleh. Boleh tolong promote. Nanti orang-orang yang you promote, kita shipping tak kasi overseas? Tak. Ke overseas tak, maksudnya dia dari Jerman, dia boleh jadi agent. Okay. Tapi dengan promote family ke? Betul. Macam ni, okay. Satu cara kalau anda duduk luar negara, macam of course you ada family yang kat Malaysia, kawan-kawan kat Malaysia, you gunakan WhatsApp anda untuk promote kepada kawan-kawan, kepada family, dan daripada situ anda dapat tempahan. Okay, saya nak inilah produk ni. Anda terus berhubung dengan kami. Daripada situlah anda dapat commission duit. Tolong promote je dekat my family. Kita ada apps. Kita akan bagi tahu sebab itulah mana yang jadi agent dengan mini soki saya. Pergi WhatsApp nombor yang saya dah pin ni. Ataupun pergi ke www.bucity.my. Okay, bcity.my. Senang je nak dapat duit ni. Kadang orang tak tahu kan. Orang ingat nak kena pergi sana sini ke apa tak. Paling mudah adalah promote dengan WhatsApp. Plus ya, yang produk mengenai Bucity ataupun Simplicity kepada rakan-rakan anda dalam WhatsApp, rakan-rakan Facebook anda, rakan-rakan dalam media sosial anda. Kalau diorang respon kata, saya nak lah produk ni, tolong orderkan untuk saya. Anda dapat order diorang masuk dalam app kita punya apps yang kita sediakan ni. Anda terus dapat commission tau. Senang kan kerja? Tak payah fikir nak packing apa semua, tak payah. Kita ajar dengan cara yang paling mudah, anda dapat duit. Okey, saya dah sampai dah. Tok T buat alam sahur nak letak kat phone. Apa Kak Z? Tok T buat alam sahur nak buat macam mana alam sahur tu maknanya? Bangun. Tok T nak pergi umrah tahun ni tak? Nah, siapa tak nak pergi umrah? Itu adalah kerinduan saya setiap kali Ramadan. Hujung Ramadan saya mesti rindu nak pergi umrah. Okey, saya dah sampai lah you all. Nanti saya live lagi ya. Okey, please. Jom. Nanti saya savekan live ni untuk semua yang nak jadi agent, mini stokis. Mini stokis saya, agent saya ya. Tolong saya nak bantu anda. Okey? Janji. Assalamualaikum.